Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan belajar satu buah lagu yang akan menjadi tema di bulan Agustus. Dari PKJ 1, kita akan belajar Abadi Tak Nampak, bait yang pertama, interlude bait yang pertama. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pendengar siaran Radio Iktus dan pemirsa siaran ibadah minggu ini dimanapun berada. Berikut ini akan dibacakan warta lesan minggu ini. Pada tanggal 1 Agustus mendatang, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan diselenggarakan secara online melalui tayangan YouTube pada pukul 6, pukul 9, dan pukul 17 sore. Perjamuan Kudus juga dapat diikuti melalui siaran Radio Iktus pukul 9 pagi. Berdasarkan pertimbangan kondisi Kota Semarang terkait dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Karangsaru memutuskan untuk membagikan paket hosti dan anggur perjamuan ke rumah-rumah anggota jemaat dan simpatisan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang menginginkan paket roti dan anggur perjamuan, dapat mendaftarkan diri melalui nomor WA berikut ini. Tuliskan nama-nama anggota keluarga yang hendak ikut perjamuan dan alamat lengkap. Pendaftaran dimulai sejak pengumuman ini disampaikan di kanal YouTube Warta Karangsaru dan ditutup tanggal 25 Juli 2021. Agar proses pengiriman dapat berjalan lancar dan paket roti serta anggur perjamuan kudus dapat sampai di rumah-rumah anggota jemaat dan simpatisan sebelum 1 Agustus 2021, maka dimohon anggota jemaat dan simpatisan dapat segera mendaftarkan diri. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 1 Agustus yang akan datang. Demikian warta lisan, selamat beribadah. Kan kirung baru oleh Yesus Tuhanku,
irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kumuliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ibadah Minggu dalam rangka bulan misi ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tema kita pada hari ini ialah menjadi sampah dunia. Terambil dari surat 1 Korintus 4, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-13. Saudara, istilah sampah dunia memiliki konotasi yang negatif. Sebab ini merujuk pada hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, buruk, dan sebagainya. Akan tetapi, tema kita hari ini justru meminta kita untuk menjadi sampah dunia. Tentu ada tujuannya, mengapa firman Tuhan mengatakan hal ini. Tujuannya adalah agar kehidupan kita dapat menyatakan hikmat Allah yang sejati dan menjadi teladan di tengah-tengah dunia. Namun saudara, apabila kita jujur dan terbuka di hadapan Allah, maka seringkali kita gagal dalam menjadi teladan, dalam menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita justru lebih condong mengikuti standar-standar dunia, nilai-nilai dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari sebelum kita masuk lebih lanjut di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita memohon anugerah pengampunannya atas kegagalan dan kegagalan kita, dosa-dosa kita yang sering kali kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang begitu baik dan begitu mengasihi kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran yang telah kami lakukan. Seringkali iman kami lemah Tuhan, seringkali hati kami lebih jauh melekat pada hal-hal yang lain selain Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon ampun atas ketidakdewasaan kami di dalam mengikut Tuhan. Kami tahu dosa-dosa yang kami perbuat ini merupakan hal yang menyia-nyiakan anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun atas berbagai tindakan dosa-dosa kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu atas kami. Kami mohon kepada Allah Roh Kudus itu memperbaharui hati kami, supaya kami bisa terus diingatkan dan diteguhkan akan karya penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Dan hidup kami juga mempermuliakan nama-Mu. Kami dapat melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah.
Bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, buka dan terangi hati kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kebenaran firman-Mu ini menuntun setiap kehidupan kami dan membawa kami kepada pengenalan yang dalam, semakin dalam akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan dunia bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif di dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kami mulia, tetapi kamu hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah,
kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tema kita pada pagi hari ini ialah menjadi sampah dunia. Saudara sekalian, berbicara tentang masalah sampah, saya jadi teringat ketika baru-baru ini saya dikejutkan oleh sebuah berita yang mengungkapkan satu fakta bahwa sekarang ini sapi-sapi tidak hanya memakan rumput saja, tetapi juga memakan sampah-sampah. Padahal kita tahu ya, bahwa sapi ialah hewan herbivora, bukan? Buktinya apa? Buktinya sekarang ditemukan di salah satu TPA di kota Semarang, ada ribuan ekor sapi yang sengaja dibiarkan lepas setiap harinya untuk mencari makan. Sapi-sapi ini, saudara, ternyata tidak hanya melahap sisa-sisa makanan yang ada, makanan-makanan organik, tetapi plastik-plastik, sampah-sampah yang mengandung logam berat pun dilahapnya. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan, tetapi sekaligus juga mengerikan. Karena apabila sampah-sampah itu dikonsumsi oleh sapi, maka hal ini dapat membahayakan kondisi kesehatan sapi tersebut. Tidak hanya sapi, tetapi kondisi kita manusia yang mengkonsumsi daging sapi pun juga berbahaya. Dengan demikian, saudara, jelas bahwa perihal sampah benar-benar merupakan hal yang sangat serius. Permasalahan sampah terkait dengan kesehatan, polusi, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Saudara, kebanyakan sampah memang selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Begitu pula ketika kita berbicara dengan sampah dunia. Tentu kita sudah sangat sering mendengar istilah ini. Sampah dunia ialah satu istilah bagi orang-orang yang dianggap buruk, paling buruk di muka bumi ini. Dari pengertian mengenai sampah dunia, maka jelas bahwa istilah ini memiliki konotasi yang negatif. Apabila diperhadapkan dengan satu pilihan, saudara, tentu saja setiap orang tidak ingin memilih untuk menjadi sampah dunia. Tidak hanya menjadi sampah dunia, tetapi dicap atau diberi label sebagai sampah dunia pun tidak ada yang mau. Siapa juga yang mau? Akan tetapi tema kita hari ini justru meminta kita menjadi sampah dunia. Apa maksudnya, saudara? Hari ini kita akan fokus untuk melihat apa istilah yang dimaksud dalam sampah dunia pada bacaan kita. Saudara sekalian, saya yakin bahwa setiap orang tidak ingin dianggap atau dicap sebagai sampah dunia. Sebagian besar orang memiliki harapan dan impian besar untuk hidup makmur, sejahtera, terlihat berguna, terpandang di mata orang lain, punya kemampuan intelektual, personality yang baik, bijaksana, dan semua hal baik lainnya. Tentu saja hal ini tidak salah apabila kita memilikinya. Bahkan banyak orang pun berjuang mati-matian untuk memiliki semua itu. Namun hati-hati, saudara, jangan sampai kita mengejar seluruh hal tersebut dan menjadikannya sebagai tujuan di dalam hidup kita. Menggantikan posisi Kristus di dalam hidup kita. Dan saudara sekalian, inilah yang terjadi pada orang-orang di kota Korintus. Kehidupan orang-orang di kota Korintus pada masa itu dipenuhi dengan berbagai tindakan-tindakan untuk berlomba-lomba mengejar kehidupan dengan status sosial yang terpandang. Mengapa? Sebab inilah tujuan hidup mereka. Bagi mereka, nilai dan harga diri seseorang
di dalam masyarakat itu sangat bergantung pada status sosial yang dimilikinya. Bagi mereka, apabila memiliki semua hal ini, maka wah, inilah orang yang dapat masuk dalam kategori orang berhikmat, saudara. Oleh sebab itu, status sosial yang terpandang adalah hal yang diinginkan oleh semua orang pada saat itu. Akan tetapi saudara, mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya alasan yang membuat orang-orang di kota Korintus ini berlomba begitu keras untuk memperoleh kehidupan yang demikian? Rupa-rupanya saudara, alasannya ialah karena ada pengaruh dari pengajaran filsafat seperti sinisisme dan juga stoikisme. Kedua pengajaran ini berkembang sangat pesat pada saat itu. Melalui kedua pengajaran filsafat yang berkembang ini, lantas kemudian mempengaruhi orang banyak untuk melihat diri mereka sebagai orang yang harus penuh dengan kekuasaan, harus penuh dengan kekayaan, dan punya power untuk memerintah. Mari ya kita lihat salah satu klaim yang diajarkan oleh kedua filsafat ini. Pertama, filsafat sinisisme. Mereka mengatakan bahwa biarlah ketika orang melihat aku, ia melihat adalah seorang sosok raja di dalam diriku. Senada dengan pengajaran filsafat sinisisme, filsafat stoikisme pun mengatakan demikian. Orang yang bijaksana itu bukan hanya ketika ia bijaksana, adil, berani, tetapi juga ketika dia pandai, cakap, piawai dalam berorator, seorang penyair, pujangga, jenderal yang berkuasa, sosok seorang yang kaya dan mampu punya power untuk menjadi seorang raja. Dengan memiliki status sosial yang baik, saudara, dan terpandang, maka seseorang akan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak hanya itu, seorang dengan kekayaan, jabatan, kecerdasan intelektual, kemampuan retorika, kekuasaan dalam memerintah juga menjadi ukuran bahwa ia berasal dari orang yang terpandang. Ketika melihat hal ini, saudara, maka jelas bahwa kedua pengajaran filsafat ini menuntut setiap orang yang ada di kotanya untuk tidak ada yang boleh menjadi sampah dunia. Tidak boleh ada orang yang tidak pandai dalam retorika. Tidak boleh ada orang yang tidak hidup dengan status sosial yang terpandang. Tidak boleh ada orang yang mengerjakan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh budak dan sebagainya. Dengan demikian, tidak heran saudara apabila semua orang lantas berlomba-lomba mengejar kehidupan sesuai dengan standar hidup yang berlaku pada saat itu. Mereka membangun identitas diri mereka melalui standar-standar dunia. Sebab apabila semua orang hidup dalam standar yang berlaku dalam budaya pada saat itu, maka mereka inilah yang disebut sebagai orang yang berhikmat. Jadi saudara, menurut pandangan dunia, menurut pandangan orang-orang di kota Korintus, orang yang berhikmat ialah mereka yang memiliki banyak kekayaan, berasal dari status sosial yang terpandang, berintelektual, dan cakap dalam berretorika. Ketika mencoba membandingkan standar kehidupan orang-orang di kota Korintus, maka sekarang kita sadar bahwa memang ada kontras di antara keduanya, antara orang-orang di kota Korintus dan juga Paulus. Apa melihat standar-standar untuk masuk dalam golongan orang berhikmat, jelas Paulus tidak termasuk di dalamnya. Paulus tidak memenuhi standar hidup yang ditawarkan oleh orang-orang di kota Korintus. Apabila melihat dari segi pengajaran yang dibawa oleh Paulus kepada orang-orang di kota Korintus, jelas saja tidak memenuhi harapan mereka. Pengajaran Paulus akan pemberitaan salib justru menjadi olok-olokan, menjadi hinaan, dianggap sebagai sesuatu kebodohan bagi orang-orang Korintus. Dan ini dicatat dalam ayat yang ke-10. Sebab bagi orang-orang di kota Korintus,
jelas tidak masuk akal untuk percaya kepada seorang yang mati secara tragis di kayu salib. Salib itu merupakan lambang kekalahan. Salib adalah lambang penghukuman. Salib mewakili rasa sakit dan penderitaan. Salib yang mewakili kematian. Dan mungkin terlihat sangat tidak menarik. Apabila disandingkan dengan standar kota Korintus, jelas pemberitaan salib ialah suatu kebodohan dan hal yang sangat tidak masuk akal. Itu tadi dari segi pengajaran. Lalu melihat dari segi kekayaan, Paulus juga tidak memenuhi standar dunia, standar orang-orang di kota Korintus. Sebab dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan 12a mengatakan bahwa Paulus ia lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat. Saudara sekalian, semua hal ini sebenarnya sedang memperlihatkan bahwa hidup yang Paulus jalani saat ini bukanlah kehidupan yang penuh dengan kemewahan, kekayaan, kenyamanan seperti yang didambakan dan dikejar oleh kebanyakan orang di kota Korintus. Lapar dan haus merupakan kontras dari kehidupan orang Korintus yang telah kenyang dalam arti menjadi penuh di dalam kekayaan mereka. Kekayaan yang membuat mereka lantas menjadikan diri mereka sebagai seorang raja yang punya power memerintah orang lain. Selanjutnya ialah telanjang. Tentu ini bukan dalam arti harfiah. Maksudnya ialah menggambarkan perasaan malu karena hinaan, cacian yang diterima. Dipukul, memperlihatkan bahwa Paulus ini mengalami penderitaan secara fisik. Ia diperlakukan secara brutal karena pemberitaannya akan salib Kristus. Hidup mengembara. Orang-orang yang terpandang di kota Korintus biasanya akan mengatakan tempat di mana ia tinggal. Sebab hal ini untuk memperlihatkan bahwa mereka itu berasal dari kalangan mana, dari golongan orang seperti apa. Akan tetapi berbeda jelas dengan Paulus. Paulus sadar betul bahwa Yesus sendiri nyatanya pun tidak punya tempat yang ternyaman untuk meletakkan kepalanya. Maka Paulus pun sadar bahwa bukan kenyamanan yang harus dia kejar. Terakhir saudara, melakukan pekerjaan tangan yang berat. Tentu mungkin bagi kita hari ini terdengar tidak masalah. Karena memang segala sesuatu semua orang harus bekerja keras ya. Namun tahukah kita bahwa sebenarnya ini merupakan hal yang masalah bagi orang-orang yang ada di sana, dalam budaya di sana. Khususnya saudara, bagi orang-orang yang berasal dari kaum terpandang. Mereka tidak akan pernah mau melakukan pekerjaan tangan yang berat. Sebab melakukan pekerjaan tangan yang berat itu identik dengan status sosial yang rendah. Oleh sebab itu, orang-orang selalu memperhatikan mulai dari hal-hal yang terkecil dari orang lain, yaitu memperhatikan bagaimana tangan-tangan dan kuku-kuku seorang. Karena bagaimana keadaan tangan dan kuku seseorang akan memperlihatkan apakah dia seorang yang berasal dari status sosial yang rendah ataupun dari status sosial yang tinggi. Sedangkan saudara, pada saat itu Paulus kerjaannya ialah seorang pembuat kemah, pembuat tenda. Saudara, ketika melihat kontras bagaimana kehidupan Paulus dengan kehidupan orang di kota Korintus, maka jelas bahwa Paulus ialah dianggap sebagai orang yang bodoh, tidak berhikmat, bahkan dicap sebagai sampah dunia, diberi label sebagai sampah dunia. Paulus tidak termasuk dalam kategori orang yang berhikmat menurut standar orang di kota Korintus. Akan tetapi saudara, Paulus membiarkan dirinya dicap, diberi label sebagai sampah dunia oleh orang-orang pada masa itu. Mengapa? Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia,
sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Wah, ini merupakan hal yang menarik sekali. Seorang rasul yang besar pada zaman itu mengatakan bahwa dirinya adalah sampah dunia. Bahkan ia menganggap dirinya itu sama dengan kotoran. Namun saya percaya, bukan tanpa alasan Paulus mengatakan demikian. Merendahkan dirinya sedemikian mungkin. Justru saudara, Paulus bermaksud untuk memperlihatkan kepada jemaat di kota Korintus bagaimana menemukan makna hidup yang sejati. Makna hidup yang sesuai dengan standar hikmat Allah, bukan sesuai standar hikmat dunia. Bukan seperti yang diajarkan oleh filsafat Stoik dan filsafat sinisisme. Lantas, apakah yang menjadi standar Allah? Apa yang menjadi standar hikmat Allah, saudara? Hidup dalam standar hikmat Allah artinya memiliki tujuan hidup yang berfokus hanya kepada salib Kristus. Tujuannya ialah untuk mati bersama dengan Kristus. Memiliki fokus tujuan hidup yang bukan lagi untuk bermegah atas hal-hal yang lahiriah seperti kenyamanan, kemakmuran, jabatan, pengakuan orang lain atas diri kita, dan lain sebagainya. Akan tetapi, standar hikmat Allah, di mana kita meneladani Kristus, menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah makna hidup yang sejati dalam standar hikmat Allah. Ketika seseorang memahami apa makna dari hikmat Allah yang sejati, maka jelas tujuan hidupnya pun akan berubah. Inilah cara yang digunakan oleh Paulus, saudara, untuk menegur dan memperingatkan orang-orang di kota Korintus yang memiliki pandangan yang keliru. Paulus tidak menegur mereka dengan menggunakan kalimat-kalimat yang secara gamblang diucapkan, tidak. Akan tetapi Paulus menegur kesombongan jemaat di kota Korintus dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan cara perlahan membawa mereka untuk memahami apa makna hikmat yang sejati dari cara pandang Allah, dari sudut pandang Allah, sudut pandang Kristus. Ketika Kristus turun ke dunia, mengambil rupa sebagai anak manusia yang sederhana, tidak mencari keuntungan, malah rela berkorban bagi manusia dalam segala kehinaan dan kesengsaraannya. Inilah yang diteladani oleh Paulus dalam hidupnya. Dia yang dulu punya potensi besar untuk menjadi soko guru Farisi yang terpandang, malah memilih menjadi misionaris yang hidupnya sederhana dan penuh dengan ancaman. Namun ia merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk menemukan makna hidup yang sejati di dalam hikmat Allah. Saudara, seorang teolog bernama John Calvin pernah mengatakan, seharusnya tidak akan ada ruang di dalam hidup kita, di dalam hati kita untuk kesombongan. Ketika kita dapat melihat betapa besar anugerah Allah di dalam diri kita. Saya ulangi, seharusnya tidak akan ada ruang bagi kesombongan dalam diri kita ketika kita dapat melihat betapa besar anugerah Allah di dalam diri kita. Tampaknya memang benar, saudara. Satu-satunya cara untuk mematikan kesombongan di dalam diri kita ialah ketika kita dapat melihat siapa diri kita yang sesungguhnya di dalam terang salib Kristus. Dan pesan inilah yang kemudian Paulus bawa bagi orang-orang di sana. Membawa mereka pada pemahaman akan anugerah salib Kristus yang menjadi satu-satunya cara untuk mematikan kesombongan di dalam diri mereka, di dalam diri orang-orang di kota Korintus. Saudara sekalian, ketika Paulus melihat siapa dirinya di dalam anugerah Allah, di dalam anugerah Allah yang besar, maka ia menemukan apa itu makna yang sebenarnya dari penderitaan yang ia alami. Di mata dunia,
di mata perkembangan pengajaran filsafat pada saat itu tidak ada konsep penderitaan. Karena sebagian besar orang sudah paham bahwa hidup ini sulit, hidup ini berat. Oleh sebab itu sekarang yang harus ditekankan, yang harus dikejar bukan lagi penderitaan. Tetapi kehidupan yang terpandang, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kekayaan, dan juga power. Paulus membiarkan dirinya menderita, karena sekarang ia telah mengetahui, ia telah paham apa itu makna, apa itu nilai dari penderitaan salib Kristus. Sekarang ia tahu apa artinya mati bersama Kristus. Paulus tidak melihat penderitaan yang ia alami sebagai suatu kemalangan, tetapi penderitaan itu adalah satu tanda yang memperlihatkan bahwa ia meneladani Kristus Yesus di dalam kehidupannya. Saudara, dalam perjalanan kehidupan Yesus pun tidak jarang kita lihat bahwa ia mengalami penolakan, caci maki, aniaya. Dan inilah juga yang Paulus teladani. Inilah yang membuat Paulus ketika dia dicaci, ketika dia dimaki namun ia tetap memberkati. Sekalipun dia dianiaya namun ia tetap sabar. Sekalipun difitnah, ia tetap menjawab dengan ramah. Semuanya ini memperlihatkan akan ketaatannya meneladani pengajaran dan kehidupan Yesus. Mati bersama Yesus. Bahkan sekalipun dianggap sebagai orang yang paling terburuk, terendah sekalipun dengan istilah sampah dunia, menjadi hal yang tidak masalah bagi Paulus. Sebab pesan inilah yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat dan juga kepada kita hari ini. Paulus tidak ingin identitas seorang, nilai-nilai dalam diri seseorang itu dibangun dari standar-standar hikmat dunia. Paulus rindu melalui sikap kehidupan yang dipancarkan, yang ditampilkan, yang meneladani Kristus itu, maka jemaat sekarang paham betul bagaimana hidup sesuai dengan standar hikmat Allah. Hikmat yang sejati. Jadi saudara, identitas hidup kita itu tidak dibangun dari standar dunia, melainkan bagaimana dari relasi kita bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, marilah seharusnya kehidupan kita itu bukanlah kehidupan yang dijalani dalam standar dunia. Bukan kehidupan dalam standar dunia yang menjadi fokus kita dan tujuan hidup kita. Jangan sampai kita membangun nilai diri kita, identitas kita berdasarkan standar-standar hikmat dunia. Hikmat dunia yang mengarahkan kita untuk mengejar hal-hal yang lahiriah, seperti kekayaan, jabatan, keunggulan diri, bermegah atas diri, dan sebagainya. Tetapi saudara, sesungguhnya ketika kita mengejar hikmat dunia, itu semua hanya akan menggeser posisi Kristus sebagai yang utama di dalam hidup kita. Dan jangan sampai hal ini terjadi. Yang kedua, bersediakah kita saudara untuk hidup dianggap sebagai sampah dunia, dianggap sebagai sesuatu yang paling buruk, paling rendah, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak diinginkan oleh orang banyak, demi untuk menyatakan hikmat Kristus yang sejati di dalam diri kita. Dianggap sebagai sampah dunia demi menyatakan salib Kristus merupakan hal yang wajar sebenarnya saudara. Sebab Kristus pun rela berkorban bagi manusia di dalam kehinaan dan kesengsaraannya, di dalam penderitaannya. Sekalipun dunia menganggap kita sebagai sampah yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, namun justru sebenarnya kita ini sangat berguna, sangat memberi manfaat. Kita berfungsi untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah yang menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia. Saudara, kita adalah permata yang berharga di mata Tuhan,
yang memancarkan kilauan di tengah dunia, menjadi berkat, menyatakan Kristus, dan membawa Kristus untuk hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah dengan berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 1 Agustus 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri. Kita tundukkan diri sejenak dan memeriksa diri masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita untuk merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah, apakah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih kuasa dan kebenarannya dalam hidup sesehari? Yakinkah saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai dari Ia lahir, mati, bangkit, sampai naik ke surga, Dia lakukan demi keselamatan saudara. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti, mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Renungkanlah, sudahkah saudara menjadi Yesus sebagai kepala pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Renungkanlah, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli pada kebutuhan mereka, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus 1 Agustus 2021. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya juga mengajak kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk penanganan COVID yang masih terus menjadi permasalahan di tengah-tengah dunia dan juga di tengah-tengah bangsa kita. Selanjutnya kita berdoa bagi para jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit maupun dalam masa-masa pemulihan. Dan yang terakhir, mari kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang terdampak pandemi dalam hal ekonomi. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami
bahwa bukan standar hikmat dunialah yang seharusnya membentuk nilai di dalam diri kami, yang menjadi fokus dan tujuan dalam hidup kami. Tetapi kami diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang justru mengejar hikmat Allah dan menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, kami juga mengucap syukur Tuhan karena kami beroleh kesempatan untuk dapat berdoa bersama-sama menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Tuhan, di tengah begitu banyaknya ketidakpastian yang kami alami, yang kami hadapi, situasi pada akhir-akhir ini semakin tidak kondusif. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang baik bagi kami. Memiliki Tuhan yang kepadanya kami berharap dan kami serahkan sandaran hidup kami kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khususnya dalam penanganan pandemi yang masih terus diupayakan sampai hari ini oleh pemerintah. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya situasi pandemi ini segera membaik, segera pulih kembali. Biarlah kiranya belas kasihan Tuhan itu terus Engkau nyatakan bagi setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi para tenaga medis maupun juga setiap rumah sakit yang ada, puskesmas maupun tempat-tempat lainnya, tempat-tempat isoman dan sebagainya. Tuhan, kiranya mereka yang berada di sana yang sedang dalam kelemahan tubuh boleh tetap diberikan kesehatan, daya tahan tubuh, imunitas yang baik. Tetap dianugerahkan kekuatan, hikmat, serta bijaksana di dalam menjalani tugas-tugas yang saat ini harus dilakukan. Tuhan, kami juga berdoa bagi proses vaksinasi yang sampai hari ini terus diupayakan. Kiranya melalui program vaksinasi ini dapat menjadi sarana untuk boleh dapat memutus mata rantai virus ini. Dan juga bagi setiap kami yang belum divaksin, Tuhan, agar kami bisa segera mendapatkannya. Kami juga berdoa untuk pembatasan mobilitas di masyarakat yang pemerintah sedang canangkan di beberapa wilayah. Tuhan, kami berdoa kiranya semua dapat berjalan dengan efektif dan kami pun sebagai masyarakat dapat mematuhinya, dapat taat. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit dalam masa pemulihan akibat terdampak dari virus corona dan penyakit lainnya. Tuhan, kami tahu bahwa ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk kami hadapi, tetapi Tuhan, kami tahu Engkau terus menyatakan belas kasihan-Mu bagi kami. Kekuatan daripada Tuhan memampukan kami menghadapi masa-masa ini, memampukan kami untuk memandang dan berharap hanya pada Engkau saja, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tangan-tangan medis, peralatan medis yang digunakan, obat-obatan, vitamin, istirahat, konsumsi makanan yang ada juga. Biarlah ini juga dapat menjadi sarana untuk penyembuhan dan pemulihan bagi kami. Tuhan, yang terakhir kami juga berdoa bersatu hati untuk kesejahteraan perekonomian di Indonesia. Kami sadar bahwa pandemi ini begitu mengombang-ambingkan kondisi perekonomian secara global. Bahkan juga mungkin pada saat ini banyak dari jemaat yang terdampak akibat pandemi. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa turut campur tangan, mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan dari umat-Mu ini, Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, krisis, kiranya belas kasihan Tuhan terus dinyatakan. Bagi mereka yang pada saat ini mungkin sedang di dalam pekerjaan, di tempat usaha, Tuhan, kiranya Engkau juga terus menolong. Bagi kami, Tuhan, Engkau adalah tempat kekuatan dan perlindungan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu ada bagi setiap kami. Engkau terus memberkati serta memelihara setiap kami. Dan Tuhan, inilah setiap seru doa kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu, Tuhan. Waktu yang terindah. Demikianlah doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan telah banyak bertindak dalam kehidupan kita. Maka firman-Nya mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 52 ayat 11 berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karang Saru, Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Saat ini ya Bapa, kami ingin mewujudkan rasa syukur kami dalam persembahan yang telah kami persiapkan. Terimalah, kuduskan persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Sertai juga orang-orang yang akan mengelola dan memakainya. Berikan tanggung jawab kepada mereka sehingga bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang terlimpah ke atas umat-Mu. Dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya kasih setia-Mu. Walau tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih. Bina iman kami, tempa niat kami, agar kami setia kepada-Mu. Kami siap Tuhan menjadi utusan, tentara kasih-Mu nan perkasa. Menghadang bahaya, meretas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga kami tetap satu dalam Engkau, menciptakan dunia yang baru. Dan di akhir nanti, satukanlah kami di rumah-Mu surga yang abadi. Di rumah-Mu di surga yang abadi. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan kita memohon berkat daripada-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom, anggota jemaat GKI Karang Saru Semarang. Pada tanggal 1 Agustus 2021 mendatang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan, keresahan dunia akan pandemi yang belum kunjung usai, Allah menyapa kita dengan perjamuannya yang akan mengingatkan kita akan kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui tayangan YouTube pukul 6 dan 9 pagi serta pukul 5 sore. Perjamuan kudus juga dapat diikuti secara online melalui siaran Radio Ictus pukul 9 pagi. Berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi Kota Semarang terkait dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Karang Saru memutuskan untuk membagikan paket hosti dan anggur perjamuan ke rumah-rumah anggota jemaat. Bagi anggota jemaat yang menginginkan paket hosti dan anggur perjamuan, dapat mendaftarkan diri melalui nomor WA berikut ini. Tuliskan nama-nama anggota keluarga yang hendak ikut perjamuan kudus dengan disertai alamat lengkap. Pendaftaran dimulai hari ini sampai tanggal 25 Juli 2021. Agar proses pengiriman dapat berjalan lancar dan paket hosti serta anggur perjamuan kudus dapat diterima di rumah-rumah anggota jemaat sebelum tanggal 1 Agustus, maka dimohon agar anggota jemaat dapat segera mendaftarkan diri. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 1 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Karang Saru yang terkasih. Salam jumpa dengan saya Heri Ardianto, Ketua Panitia Bulan Misi 2021 GKI Karang Saru. Syukur kepada Tuhan di tengah keterbatasan gerak langkah oleh karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, gereja kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan program gereja di dalam bulan misi untuk menjadi berkat bagi sesama. Inilah tiga program sederhana yang akan dilaksanakan oleh Panitia Bulan Misi GKI Karang Saru selama bulan Juli 2021 di tengah masa pandemi ini. Yang pertama adalah menindaklanjuti kerjasama pelayanan GKI Karang Saru dengan Sekolah Tinggi Teologia GKI Salatiga. Panitia Bulan Misi akan mengadakan pelatihan gitar guna membekali para mahasiswa STT GKI dengan kemampuan bermusik dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dapat terlibat di dalam program ini dengan cara menyumbangkan gitar pantas pakai untuk digunakan mereka di dalam pelatihan tersebut. Dan Bapak Ibu bisa memberikan melalui tata usaha gereja pada jam kerja. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, maka untuk kepastian pelaksanaan pelatihan gitar ini akan kita koordinasikan dengan pihak STT GKI Salatiga. Program yang kedua adalah membagikan 100 paket masker bagi masyarakat yang membutuhkan di lingkungan gereja dan sekitarnya. Dan di tengah semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 di Kota Semarang, maka Panitia Bulan Misi akan membagikan 100 paket masker bagi masyarakat yang membutuhkan di lingkungan gereja dan sekitarnya, terutama bagi para tukang becak, pemulung, tukang sampah, maupun yang lainnya. Pembagian masker tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2021 mendatang. Program yang ketiga adalah membentuk tim respon COVID sebagai perpanjangan tangan gereja untuk memperhatikan secara khusus anggota jemaat
GKI Karangsaru yang terpapar COVID-19. Dan di tengah segala keterbatasan yang ada, Panitia Bulan Misi rindu menjadi perpanjangan tangan gereja untuk dapat memberikan perhatian secara langsung kepada anggota jemaat GKI Karangsaru yang sedang terpapar COVID-19 dan harus melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan mulai hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 mendatang. Demikianlah informasi seputar kegiatan Bulan Misi 2021 dan mohon dukungan doa bagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melaksanakan ketiga program tersebut dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jiwaku.